PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Lampung siagakan 108 posko siaga kelistrikan dan 1.229 personil guna menjaga pasokan listrik aman dan andal selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dalam apel siaga kelistrikan Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah di kantor PLN Persero UP3 Tanjung Karang, General Manager PLN Persero Unit Induk Distribusi Lampung, Igede Agung Sindu Putra, menjelaskan siaga dilakukan guna mematangkan pelaksanaan penjagaan keandalan pasokan listrik selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri 1444 Hijriah. Sebanyak 1.229 personel beserta peralatan lengkap ditempatkan di 108 posko selama periode siaga, yaitu mulai 23 Maret hingga 30 April 2023. Menjelang Ramadan 1444 Hijriah, beban puncak pemakaian listrik Provinsi Lampung sebesar 1.196 MW, sedangkan daya mampu subsistem Lampung sebesar 1.325 MW dipasok dari 30 gardu induk. Selain itu, PLN UID Lampung juga menyiagakan 5 unit genset bergerak, 19 unit gardu bergerak, dan 4 unit mobil kren guna menambah kesiapsiagaan. Guna memperkuat pelayanan, PLN UID Lampung juga menyertakan 3 tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB. Untuk pengguna kendaraan, seluruh stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU beroperasi dalam kondisi baik. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Siapun. Ya, kami dari UID Lampung menyampaikan kesiapan terkait dengan siaga Idul Fitri tahun 2023. Secara garis besar, untuk kecukupan daya di wilayah unit induk distribusi Lampung dengan daya 1410 MW dengan beban puncak tertinggi 1.996 MW dan kami masih memiliki cadangan sekitar 387 MW. Adapun ya, unit-unit yang terlibat dalam kesiapan siaga Idul Fitri 2023 adalah unit pembangkit PLN, unit layanan transmisi, unit induk distribusi Lampung, dan tentunya juga anak perusahaan. Sumber daya yang dikerahkan dalam mengamankan perayaan Idul Fitri dan mudik tahun 2023 itu sekitar lebih dari 1.300 personal ya. Ada dari PLN 143, dari TAD dan mitra kerja kami sekitar 1.135 orang. Kami juga menyiapkan beberapa posko siaga keandalan, khususnya yaitu posko siaga pembangkit di 5 lokasi, siaga transmisi 5 lokasi, siaga distribusi 100 lokasi, dan siaga ikon 1 lokasi, termasuk siaga-siaga untuk posko-posko mudik. Ya. Itu saat ini kami menyiapkan tambahannya sekitar 6 lokasi. Kami juga melakukan pengamanan terhadap objek-objek vital, dalam hal ini masjid, kantor Pemda, kantor TNI Polri, dan dinas-dinas terkait yang jumlahnya sekitar 239 lokasi. Nah, termasuk kesiapan dalam menyiapkan SPKLU. Nah, kami juga sudah menyiapkan SPKLU sepanjang jalur mudik, khususnya di daerah-daerah rest area jalan tol. Ya, kita harapkan masyarakat yang memanfaatkan mobil listrik untuk mudik dari Jakarta ke Lampung, Jakarta ke Palembang atau sebaliknya akan merasa aman dalam melakukan kegiatannya. Demikian mungkin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. PLN. Terima kasih Bapak Ibu. Masyarakat diajak untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile sebagai solusi kelistrikan. Tim Liputan melaporkan.